Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Andes Haji Jena Arifin Paliwang SHMI, Gubernur Kalimantan Utara, menyampaikan bahwa tahun ini, tahun 2022, Kemendikbud Ristek mengadakan pembatik pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi untuk guru. Ki Hajar, kita harus belajar untuk siswa. Kegiatan ini perlu mendapat dukungan dan mari ikuti dan daftarkan diri pada program kegiatan pembatik dan Ki Hajar. Kegiatan pembatik dan Ki Hajar terdapat di level 4 yaitu literasi TIK, implementasi TIK, kreasi TIK, berbagi dan berkolaborasi. Semua level tersebut dapat membantu guru untuk memiliki kompetensi dalam menggunakan IT dalam pembelajaran. Program kita harus belajar dan Ki Hajar yang dibagi menjadi 3 tahap yaitu basic, kemudian intermediate dan final dapat dijadikan wadah bagi siswa untuk melatih keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikatif siswa. Untuk itu, Gubernur Kalimantan Utara sangat mendukung penuh kegiatan pembatik dan Ki Hajar 2022 dan mengajak seluruh guru dan siswa untuk dapat berpartisipasi aktif pada 2 kegiatan tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, 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 Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Kaltara di hati.